Hai, Pancaku Kabeh, kembali lagi di channel ini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar berita yang lagi viral di minggu-minggu ini. Dan beritanya adalah, saya ambil di Facebook ini, teman-teman, dan seseorang mengupload unggahan foto. Ada seseorang akun Facebook yang mengirim status untuk memberikan bintang 1 ke hotel, restoran, hotel tersebut. Mengapa ini cuitannya seperti ini? Nah, jadi ini, para driver Gojek setelah memesan, pesanan harap menunggu di area ini. Dan sesuai gambar di foto, ini menunggu areanya di luar restoran hotel tersebut. Nah, dari sini, ini diunggah oleh seseorang akun Facebook yang tidak saya sebutkan namanya. Dan ini menuai kontroversi antara yang memihak hotel dan memihak driver. Ini dia komen-komenannya, teman-teman. Nah, misalkan ini dari Gilang Iswit nih. Dia menyebut namanya Pak D. Gempur. Misalnya, memang di dalam tidak ada tempat untuk menunggu, dan jika dipaksakan bakal berjubel. Dan mungkin sekarang lagi dibangun tempat menunggu baru di dalam. Makanya sembari nunggu dibangun, tempat nunggunya pindah dulu di luar. Itu misalnya. Dia beranggapan seperti itu, teman-teman. Bisa aja kan, positif aja. Kita nggak pernah tahu gimana keadaan sebenarnya, belum ada kejelasan tentang itu. Nah, teman-teman, ini ada komentar lagi dari Ica Putri. Biar nggak uyal-uyal, mungkin itu di atas ada yang bilang restonya lumayan rame. Dan itu komentarnya. Kita lihat yang lainnya ya, teman-teman. Nah, ini dari Kak Agustin. Pihak hotel membuat peraturan pasti ada alasannya. Nah, ini dari siapa ini? Rian Marco Tuo Adi. Menurutku yang posting ini kurang lengkap, kurang bijak, dan menggiring opini masyarakat untuk menghujat pihak terkait. Entah ada tujuan terselubung atau apalah, saya tidak paham. Mengapa foto tampak hanya tampak tulisan saja, tidak foto full view dan minimal dipanoramakan fotonya. Kedua, driver ojol tidak berani selfie, minimal membuat sebuah video bagaimana keadaan lokasi di sekitar yang ada papan pengumuman tersebut. Dan ini, sorry to say saja, saya juga ojol. Saya dari Grab, tapi selama 7 bulan saya nge-Grab, saya selalu diperlakukan standar, dipersilakan duduk, plus dikasih air minum, gelasan selalu dihargai. Oke, teman-teman, jadi berikut ini juga ada ulasannya dari beberapa teman-teman. Ini dia, kalian baca ya. Ini. Dan ini berbagai cuitan muncul tadi, dan apa anggapannya menurut kalian, silahkan komen di bawah, teman-teman. Layak atau tidak layak, atau baru dibangun, atau sudah dibangun, atau tetap seperti itu kita disuruh nunggu di luar untuk driver ojek online. Sekian dulu dari saya, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, see you, bye.